Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak demo kan. Macam mana kalau kita terperangkap dalam kereta, kemudian kereta masuk dari kawasan berpaya, berair dan sebagainya kan, sungai dan sebagainya. Macam mana kita nak selamatkan diri? Ha, hari ni kita tunjukkan demo. Macam mana kita nak selamatkan diri dalam keadaan situasi yang macam tu. Terperangkap dalam kereta yang terjunan di dalam air. Okey, ni ditujukan khas untuk orang awam lah. Sebab kebanyakan kita banyak dengar kes apa ni, kereta terjunan raya. Kita tengok anak dengan mak tinggal dalam kereta sebab lemah apa semua. Lepas tu terperangkap akibat apa? Panik. Okey, bila panik, apa-apa keadaan, apa-apa pun benda pun dia terjadi. Untuk kita survivekan diri kita, kita memang dah tak mampu selamatkan kereta kita yang harga beribu-ribu kita beli. Tapi kita boleh masih lagi menyelamatkan nyawa kita dengan hanya bermodalkan beberapa ringgit sahaja. Kita boleh beli kitchen glass breaker ni dan dia tak menyalahi undang-undang ataupun tak salah pun kalau kita letak di dalam kenderaan. Okey, beli satu harga, untuk harga ni dalam RM3 lebih macam tu, ataupun kita boleh beli multi touch light. Okey, dia ada pemotong seat belt dan pemecah kaca. Okey. Jangan, perkara yang pertama, kita jangan panik. Okey, sekiranya kita panik, benda tu lah membuatkan kita dah tak tahu nak buat apa. Lepas tu kita cuba nak menyelamatkan diri kita dalam keadaan rushing. Okey. Ayak tengah masuk kereta sedan ataupun apa-apa juga jenis kenderaan pacuan empat roda ke, dia mengambil masa untuk menjunan dalam air yang dalam lah. Okey. Sementara masa yang kita ada tu, kita cuba tenangkan diri kita dalam pada masa yang sama kita cuba selamatkan diri kita dan kita cari jalan macam mana kita nak keluar daripada kenderaan. Sekiranya si bag kita tak boleh nak, kita tak boleh nak tarik keluar. Okey. Kita boleh gunakan hujung ni sebagai untuk pemotong seat belt dan kita just tarik sahaja, ataupun kitchen ni pun sama juga, dia ada pemotong dia sama juga dengan flashlight ni, dia ada pemotong-pemotong dia di hujung ni, ada pisau. Dan cara nak pecahkan cermin kenderaan, kalau boleh di belakang kita ni, okey, kita pecahkan dulu cermin di bahagian belakang dengan empat penjuru ni, bucu-bucu tingkap ni kita pecahkan dulu. Lepas tu kita beranjak ke belakang dan pecahkan cermin di belakang, and then keluar daripada situ. Okey, disebabkan kenderaan akan menjunam ke arah depan sebab dia di sebelah hadapan ada enjin, so dia akan menjunam dan ambil masa juga. Jadi sementara yang kita duduk ada tu, kita boleh pecahkan cermin belakang dan kita boleh keluar dengan selamat lah. Kan, pengetahuan ataupun ilmu yang kami bagi ini, okey, untuk kesedaran orang awam, walaupun benda ni harga dia dalam apa, ada yang RM230 belilah dan simpan dan letaklah di dalam kenderaan. Okey, sekiranya berlaku kecemasan yang sementara kita nak tunggu penyelamat sampai ke apa-apa, kita boleh selamatkan. Mungkin kita tak boleh nak selamatkan kereta, tapi kita mampu lagi untuk menyelamatkan nyawa kita sebab nyawa kita tak ada ganti dan tak boleh nak diganti dengan duit ringgit. Okey. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat kepada untuk anda-anda yang di luar sana. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Good luck, and apa-apa terjadi, jangan panik. Itu saja terbaik.